masih di Mata Najwa episode Metamorfosa PKS. Di segmen ini saya undang Ketua Dewan Syariah PKS yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Surahman Hidayat. Selamat malam Pak Surahman. Selamat malam. Pak Surahman, PKS untuk semua itu slogan baru PKS. Kenapa harus mengubah citra? Ada kesan PKS sekarang tidak mau lagi dicap sebagai partai Islam dan tampaknya tidak sabar ingin menjadi partai besar, harus ke tengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tidak ada yang berubah dengan PKS dan tidak boleh ada yang berubah, ya. Sebab PKS sebagai partai Islam dia telah menegaskan dirinya, pertama dia adalah partai dakwah, gitu ya. Nah, yang kedua dia adalah partai kader. Yang ketiga dia adalah partai nasional. Nah, ini kata-kata kunci yang harus dipahami, ya, oleh siapa saja yang memahami PKS. Sebagai partai dakwah, watak dakwah ini kan pertama mengglobal dan mengakses semua orang, ya. Tapi itu tidak terlihat ketika dulu dan itu kemudian tampaknya tidak dijadikan strategi komunikasi politik PKS ketika dulu, ya, dan sekarang tiba-tiba itu berubah. Ya, bahasa kita kan kita membuat semacam grand design. Grand design itu tentu saja tidak untuk 1-2 tahun, ya, tetapi untuk, ya, 25 tahun ke depan. Nah, tentu ada tahapan, ya. Tahap-tahap awal seperti diketahui, ya, kita kegiatan-kegiatan terbatas dalam bentuk study group, ya, limited group begitu, ya. Lalu mulailah, ya, ke masjid-masjid kayak begitu. Mulailah bertetangga, belajar bertetangga. Mulailah belajar bikin institusi, sekolah lah, itulah, itulah. Dan sekarang mulai sudah sampai begitu. Tahap mana, Pak? Nah, sekarang sudah mulai ke, ya, kita ke ranah politik, ya. Ya, institusi dan ke ranah publik. Ya, belajar untuk mencoba ikut serta berpartisipasi di dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk melakukan itu perlu baju yang lain sehingga sekarang PKS ganti baju padahal sesungguhnya tetap sama? Ya, istilah baju atau tampilan begitu, ya. Mm-hmm. Nah, tampilan itu mungkin di luar nampaknya kok ganti baju. Ya, itu tidak persoalan, tapi hakikat dan substansinya tidak boleh berubah dan tidak akan pernah berubah. Karena itulah kemudian sekarang dirasa perlu pendekatan yang berbeda supaya orang-orang yang tidak kenal ini mau kenal dengan PKS, begitu? Perlu aliran informasi, ya, yang lebih, begitu kan? Sehingga PKS tentu saja harus lebih menjelaskan tentang hakikat dirinya, tentang hakikat.